Kabupaten Deli Serdang merupakan pemerintahan kabupaten terbesar di Provinsi Sumatera Utara dan merupakan wilayah yang menjadi pintu gerbang kawasan barat Indonesia. Dengan penduduk berjumlah 2.114.627 jiwa yang tersebar di 22 kecamatan dan 394 desa dan kelurahan, Kabupaten Deli Serdang cukup kaya akan keanekaragaman suku, bangsa, dan agama yang secara geografis berdiam di wilayah-wilayah yang cukup beragam karakteristik di wilayah pegunungan, dataran rendah, maupun kawasan pesisir di sisi Selat Malaka. Mobile App Supervisi adalah aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pengawas dan kepala sekolah untuk melakukan supervisi. Selama ini, supervisi dilakukan secara manual oleh pengawas dan kepala sekolah. Dengan adanya aplikasi ini, akan memudahkan pengawas dan kepala sekolah dalam hal penginputan data dan penilaian sekaligus pembuatan laporannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan pertama sekali oleh pengawas dan kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama sekali harus dilakukan supervisor, dalam hal ini pengawas, kepala sekolah, atau guru senior, adalah melakukan registrasi dengan cara klik menu daftar pada bagian login area. Setelah itu, input formulir pendaftaran sesuai dengan identitas supervisor. Nomor identitas adalah NIP supervisor. Kalau tidak ada, diganti menggunakan NUPTK. Masukin email, password, konfirmasi password, lalu klik daftar. Setelah berhasil mendaftar, selanjutnya supervisor dapat melakukan supervisi sesuai dengan jenjang pendidikan. Setelah memilih jenjang pendidikan, lalu pilih MAPEL. Ada 4 instrumen yang harus diisi, diantaranya instrumen telaah administrasi pembelajaran, instrumen penelaahan alur tujuan pembelajaran, instrumen telaah modul ajar, instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya klik mulai, lalu klik lanjutkan. Selanjutnya supervisor memilih sekolah, tempat bertugas, dan tanggal supervisi. Setelah itu, isi instrumen penelaahan alur tujuan pembelajaran. Di antaranya, isi pelajaran, semester atau kelas, nama guru, waktu telaah, supervisor, nama pengawas, dan NIP pengawas. Cara pengisian instrumen, perhatikan kriteria penilaian. Ada pilihan tidak ada, tidak sesuai, sesuai, dan jika ada keterangan, bubuhkan keterangan. Supervisor dapat menyesuaikan penilaian dengan kondisi real pada saat supervisi. Jika indikator sesuai, maka pilih sesuai. Selanjutnya pilih next jika sudah semua instrumen terisi. Lalu isikan saran untuk guru yang disupervisi. Untuk dapat mengetahui hasil supervisi, klik responden. Lalu klik cetak, tunggu sampai beberapa detik. Berikut adalah hasil supervisi pada MAPEL instrumen penelaahan alur tujuan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya tentang Mobile App Supervisi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.